Salam jumpa kembali guys dengan Adi Lulus Channel. Oke, pada tutorial ini akan saya ajarkan cara mempercepat atau memperlambat video pada Filmora 9. Dan alangkah baiknya sebelum tonton video ini tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan dalam saya mengupload video terbaru. Oke, mari kita saksikan guys. Saya import dulu video ya. Nah, video ini berdurasi 2 menit 19 detik. Jadi video ini akan saya percepat ya. Caranya mudah guys, cukup diklik saja pada timeline, kemudian diklik ini speed ya. Ini untuk fast ya, 2 kali. Maka akan menjadi durasinya 1 menit 9 detik. Coba kita start guys. Kita rubah lagi fast menjadi 4 kali. Ini ya, menjadi 8 detik. Kita kembalikan ke normal ya. Kalau normal tadi berapa? 2 menit 18 detik ya. Saya stop. Ini bisa diperlambat ya. 0,5 kali. Jadi durasinya menjadi 4 menit 38 detik. Hasilnya seperti ini guys. Nah, cukup mudah ya guys. Itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.